nak review kena pastikan menu tu sama macam realiti bila orang pergi beli di kedai tu. Segmen kat ada siapa pula dekat RV Container Bacok? Bunyi kata ada banyak menu baru pula sini. Jom kita try. Kalau RV Container kita tak usin sebab menu dia sama macam dalam gambar, meriah dan plating pun sama. Dah buka selepas raya, pelbagai menu baru untuk semua orang Kelantan, orang luar. Yang bila suka adalah steak ni, boleh request nak dia masak macam mana, rare atau medium rare ataupun well done. Walaupun food container tapi steak dia boleh tahan setanding dengan kedai-kedai Soho jugalah bagi kita. Ni pula miang menu-menu lauk Thai bakar makan dengan dua jenis pencicah. Memang konsep dia comel. Tengok tu rasa siam tu colourful. Yang biasa makan dekat RV Container akan tahu dia punya sos dan seafood dia memang fresh sini. Satu lagi Thailand special, Thailand lauk Chinese Muslim. 6 jenis lauk ada dalam tu, makan dengan nasi panas-panas. Tiap lauk tu rasa sungguh berbeza dan tak pernah dirasa di tempat lain di Kelantan. Lauk Chinese Muslim jarang ada di Kelantan. Set nasi dulang pun ada, makan dengan ikan bakar dan juga ayam goreng dengan tom yum ada juga sekali. Di RV Container memang sehor dengan menu-menu set-set nasi. Dia pelbagai jenis, nama pelik-pelik pun ada sini. Ini pula talam somtam, 3 jenis somtam. Set western dengan 3 jenis burger. Talam Korea pun ada juga pelbagai jenis ayam ada. Paling famous bulan puasa, share dule. Dengan shell out pun ada shell out. Datang ke baca, datang ke di RV Container. Dia buka setiap hari kecuali cuti hari Rabu.